puas menikmati seloyang pizza. Cobalah pizza yang satu ini. Sebuah pizza raksasa dengan panjang 54 inci atau 137 meter yang dibuat oleh Big Mama's and Papa's Pizzeria, salah satu restoran di Los Angeles, Amerika Serikat. Selain puas memakannya, kita pun bisa membagi pizza ini dengan 50-70 orang lainnya. Harga pizza jumbo ini berkisar 1,8 juta rupiah. Karena ukurannya yang sangat besar, cara memanggang pizza ini pun cukup sulit. Makanan asal Italia ini harus dipanggang dengan oven terbuka dan diputar tiap beberapa menit. Lucunya, pizza raksasa itu dapat diantar ke rumah. Namun karena ukurannya yang melebihi lebar pintu pada umumnya, setiap pemesan mengalami kesulitan jika hendak memakannya di dalam rumah. Swiss dan Belgia mungkin paling terkenal sebagai negara pembuat coklat. Namun negara kecil Republik Armenia baru saja mencuri perhatian dunia dengan membuat coklat batangan terbesar di dunia. Acara peresmian rekor yang dilakukan oleh pabrik Candy Grand ini berlangsung manis di ibu kota Armenia, Yerevan. Coklat raksasa yang dibuat dari 70% kakao Ghana yang bermutu tinggi ini juga merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-10 dari perusahaan tersebut. Dengan ketebalan 25,5 cm, panjang 5,7 meter, dan lebar 2,8 meter, coklat ini berhasil meraih rekor dunia mengalahkan rekor sebelumnya yang dibuat oleh sebuah perusahaan Italia dengan berat coklat 3,6 kg. Selanjutnya, rekor yang dibuat oleh salah satu perusahaan es krim asal Kanada. Setelah persiapan setahun lamanya, perusahaan ini berhasil mencatatkan diri dalam buku rekor dunia untuk pembuatan ice cream cake terbesar di dunia. Puluhan koki bekerja sepanjang hari mengolah 9.000 kg es krim, 91 kg kue bolu, dan 136 biskuit menjadi sebuah cake es krim terbesar di dunia. Hal ini juga dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-30 perusahaan es krim tersebut. Setelah cake resmi dicatat, para pengunjung bisa makan sepuasnya. Semua keuntungan dari pembuatan cake es krim ini pun disumbangkan untuk Yayasan Anak Cacat Children's Miracle Network di Kanada. Es krim? Siapa yang bisa menolak? Salad terbesar di dunia yang tercatat dalam Guinness Book of World Records dibuat di Kreta Yunani pada 19 Juni 2010. Salad ini masuk sejarah rekor karena beratnya mencapai 13,4 kg dengan panjang 25 meter, lebar 3,4 meter, serta tinggi atau kedalaman 26 cm. Pembuatan salad terbesar ini melibatkan banyak orang untuk mengolahnya. Bayangkan saja, jumlah relawan yang terlibat dalam pembuatan salad ini pun mencapai 700 orang. Pembuatannya juga membutuhkan ribuan kilogram sayuran seperti tomat, mentimun, bawang, paprika hijau, dan keju yang direndam dalam minyak zaitun, minyak oregano, dan garam. Siapa yang tak pernah makan burger? Roti bulat yang berisi daging ini memang menjadi makanan favorit banyak orang karena dapat mengenyangkan. Namun sebuah cheeseburger di Minnesota, Amerika Serikat tak bisa begitu saja dimakan dengan tangan. Dibutuhkan sebuah traktor untuk mengangkatnya. Bagaimana tidak, burger ini memiliki berat hingga 971 kg. Cheeseburger tersebut memang dibuat untuk memecahkan rekor dunia dan berhasil masuk Guinness Book of World Record untuk kategori burger terbesar di dunia pada September 2011 lalu. Pembuatan burger raksasa ini dilakukan di sebuah lapangan besar di sekitar area Black Bear Casino, Minnesota. Sementara untuk menyiapkan isiannya dibutuhkan waktu 4 jam, sementara rotinya harus dipanggang selama 7 jam. Yeah, and I know that something is wrong.
Sebagai negara tuan rumah pagelaran Akbar Piala Euro 2012 lalu, Polandia memang gagal menjadi juara. Tetapi prestasi lain berhasil diraih negara tersebut. Sebuah restoran di Krakow, Polandia berhasil mencatat prestasi dengan memasak lasagna terbesar di dunia. Lasagna yang dicatat Guinness Book of World Records itu memiliki berat 4,8 ton dan memerlukan waktu 10 jam untuk memanggangnya sebelum dipotong-potong menjadi 10.000 porsi. Chef eksekutif yang bertanggung jawab dalam pembuatan lasagna ini, yaitu Giancarlo Russo, mengatakan bahwa makanan tersebut sengaja dibuat untuk menghormati tim nasional Italia yang menetap selama Piala Euro berlangsung di kota tersebut.